Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub bersama Zik dan Awok Diu. Hari ini hari yang bersejarah dan juga bersinar-sinar. Sebab ni pun dekat matahari pun dah bersinar. Cahaya Nur. Cahaya Nur. Hari bagi untuk Zik. Jadi apa kita nak buat? Okay, so hari ini adalah kita nak pergi ambil kereta baru MG3 Hub guys. Kereta baru. Sebab tu muka bersinar-sinar. Jadinya kat mana kita nak pergi nanti dia akan bagi tahu. Sekarang ni Zik dah lama dah tak buat konten Awok. Jadi kita buat konten sama-sama balik. Kita nak pergi ke KL untuk ambil kereta baru Zik. Tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke sana. Kita tumpang Awok punya kereta ni. Baik, thank you Zik. MG3 Hub modified to pasti. Macam bunyi tukar gear dia. Kereta auto macam main dulu. Alright, jadi Zik gurau je lah. Zik tak ada pun nak pergi beli kereta ke ataupun tukar baby kepada kereta baru ke, tak ada. Baby kepada gua apa kan? Tak ada lagi lah guys. Jadi Zik sebenarnya nak pergi ambil kereta Zik yang telah siap di Body and Paint Pro 2 Kepong. Sekarang ni Awok tengah teman Zik untuk pergi sana. Sebabnya nanti Zik nak kena bawa kereta kan. Jadi ada orang yang teman Zik. Dan Zik memilih Awok untuk pergi ke sana. Sebabnya kereta dia laju. Alamak. Saya 1.3 je ni. Yang penting dia pandai mencilok. Alamak. Di depan ni pula ada Porsche. Apa ni? Cocok. Okay, jadi Zik nak cerita sikit lah tentang flashback. Semasa Zik accident daripada 28 hari bulan 1 Januari. Zik accident. Lepas tu Zik rasa macam agak down lah. Sebabnya masa tu baru je 3 hari siap sembuh komplit kereta Zik. Lepas tu accident. Jadi masa tu memang betul yang tahu lah. Ya tu memang down betul. Lepas tu dengan Zik rasa macam dah malas dah nak buat konten. Dah rasa macam jual lah page MGT Hub ni kan. Malas dah bagi orang ke apa ke semua. Myvi tu pun jual ke kan. Beli kereta lain. Sampai Zik terfikir masa tu ingat. Zik ingat nak beli kereta lain je lah. Dah malas dah nak buat Myvi. Tapi bila Zik buat dekat poll IG story untuk tanyakan kepada diorang kan. Sama juga lah tanya dengan awak benda semua. Jadi diorang bagi semangat untuk Zik. Jangan down lah. Jangan putus harapan. Lepas tu dekat dalam IG tu adalah apa ni, followers dengan fans dia cakap disebabkan MG3 Hub ni lah dia beli teracun, beli baby. Jadi macam tu Zik macam rasa wish betul-betul tu dia orang Zik. Kalau aku buat YouTube sebab MG3 Hub. Tak ada sebab-sebabnya. Yang tu lah yang macam Zik terharu tu sebenarnya. Dan Zik rasa macam sayang lah untuk Zik tak teruskan. Betul. Jadi bila Zik fikir-fikir, okay, memang Zik nak comeback balik lah dengan My Music ni. Sebab apa Zik hantar dekat Pro 2 Kepong ni bukan bengkel luar adalah Zik percayakan Pro 2 ni buat betul-betul cantik. Dia macam kilang balik. Macam contohnya, kita ibarat kereta kita keluar daripada kilang tu, lahir daripada kilang tu, kita hantar balik tempat dia lahir. So, benda tu akan jadi balik macam tempat yang dia lahir tu. Jadi sebab tu Zik hantar dekat Pro 2 Kepong, Zik tak nak ambil risiko lah untuk pergi hantar dekat bengkel luar. Walaupun bengkel luar pun kadang-kadang boleh cepat siap apa benda semua kan. Tapi Zik tak nak benda tu jadilah. Sebab Zik nak betul-betul benda tu cun-cun. Walaupun Zik rasa ni dah agaknya 5 bulan jugalah Zik tunggu kereta Zik untuk siap. Tetapi Zik tahu kenapa dia lama adalah Pro 2 nak buatkan dia betul cantik-cantik. Dan betul, ada dia punya list-list SOP yang dia orang kena check untuk bagi betul-betul kereta tu dah siap betul-betul, tak ada apa-apa masalah dan tak perlu lagi untuk pergi balik dekat Pro 2 tu untuk komplain apa semua. Sebab dia orang pun banyak sangat kereta-kereta accident yang dia orang perlu settlekan. Betul. Alright, jadi kita dah sampai dekat Body and Paint Pro 2 Kepong guys. Zik nak pergi jumpa Encik Hafiz yang handle kereta Zik. Jadi jom kita cari dia. Bukan Encik Hafiz ke? Assalamualaikum Encik Hafiz. Jadi inilah dia yang menguruskan kereta Zik semua. Dan macam mana Encik Hafiz kereta saya? Kereta lama je, lagi 2 bulan dah siap. Bukan Encik Hafiz tu datang sini ke? Dah tak, dah okey, dah siap. Oh, dah siap. Dah siap. Buat terkejut ya, buat rasa nak gugur je hati dia. Dah siap. Inilah kereta dia, geng. Ya Allah.
Gang. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kereta Zik siap. Memang Zik rasa macam sebab pun ada juga tengok bila kereta Zik dah siap. Benda yang Zik paling rindu adalah nak dengar exhaust, nak dengar balik sound system, tapi sound system Zik rasa memang Zik kena buat balik nanti. First kita nak tengok apa yang body ampin Pro 2 Kepong telah baiki untuk settlekan kereta Zik. Kita pergi di bahagian depan dahulu. Alright, di bahagian depan ni kalau korang tengok dekat bumper ni, dia tukarkan bumper baru disebabkan bumper Zik dekat bahagian kat sini memang agak teruk lah. So dekat gear up tu semua Zik nak kena repair balik. Tetapi yang ini Pro 2 telah gantikan dengan bumper yang baru. Di sini bumper yang baru, towing semua ni tak ada sebabnya ianya adalah satu aksesori. Yang ni dipasang balik. Memang yang teruk dekat bahagian sini lah kalau boleh tengok gambar. Lampu pun dah pasang balik untuk facelift. Lepas tu dekat bahagian bahagian kanan ni. Okey, kanan ni kalau korang tengok memang dah cat balik semua warna hitam. Untuk yang pintu ni memang empat-empat pintu tukar. Jadi dekat belah kanan ni adalah dua pintu. Jadi dua pintu ni ditukarkan. Lepas tu cermin pun, rasanya cermin dekat sini bahagian ni depan kot tukar je, tak pasti. Door handle ni pun dah tukar baru. Tetapi belakang ni biasa lagi. Jadi korang boleh dengar lah pintu dia bunyi standard balik. Jadi Zik nak kena buat balik soundproof tu. Dekat bahagian belakang ni pula, bumper ni agak teruk jugalah accident. Lagi-lagi di bahagian kiri ni. Jadi dekat tepi ni, dia dekat sini koyak. So nanti Zik nak kena hantar repair juga untuk custom ni. Lepas tu yang paling teruk di bahagian sini lah Zik nak fokuskan. Jadi dekat belakang ni, dekat tangki minyak, dekat tepi ni, semua memang hancur. Jadi Pro 2 telah buat balik, dia potong panel kat sini, dia potong kat sini, lepas tu dia sambungkan dengan panel baru. So tak ada ketuk ke, tak ada apa-apa, pakai simen ke, memang bagus, memang cun Pro 2 buat. Jadi dekat tepi pintu ni pun sama, tukar terus baru. Dia tak ada dah nak ketuk ke apa, memang settle tukar baru. Jadi kalau Zik tengok kan, cermin ni masih okey, ada tinted. Belah kanan tu, dua-dua tak ada tinted. Nak kena buat rasanya buat tinted baru semua balik lah. Nanti Zik fikirkan macam mana. Okay, jadi pintu pun memang bunyi original balik lah. Memang bunyi original balik lah. Zik terlupa untuk side mirror kat sini okey lagi. Side mirror dekat tepi ni original. Tengok, original. Dan dekat cermin ni pun cermin jadi cermin original, bukan warna biru. So dekat signal ni pun sama, signal yang biasa. Jadi yang ini pun Zik nak kena fikir untuk buatkan balik. Itu adalah di bahagian luar. Lampu dekat bahagian sini, Zik pun terlupa. Lampu dekat bahagian sini pun sama, dah tukar. Tiba-tiba ada merah sini cepuk. Ini nama dia, style konsep yang baru. Merah albino. Siapa nak follow Zik? Okay, kita tengok kat interior apa yang efek untuk accident ni. Okay, di bahagian interior dekat door trim ni tak efek apa-apa. Alhamdulillah lah, tak ada masalah apa-apa. Cuma ni door trim dekat bahagian driver je ada efek. So door trim dekat driver memang kena tukar baru. Memang Pro 2 cakap sebabnya bracket dia dah putar, dia dah patah. So nak kena tukar door trim baru terus. Walaupun patah satu clip punya bracket, dia memang tukar baru terus. Tu dekat belah kanan lah. Jadi untuk yang kat sini kalau kau tengok, sepatutnya ada airbag curtain. Jadi airbag curtain ni pun sama, Pro 2 dah settlekan. Dan dia perlu tukar inilah tempat pemegang handle yang baru. Di belah kanan Zik warna hitam, di belah kiri ni warna putih. So belang-belang lah macam zebra. Tapi yang ni nanti Zik hitamkan balik lah. So dalam semua tak ada masalah. Yang korang tengok dekat belakang ni bersepah-sepah kat dalam ni, yang ni korang jangan risau sebabnya Pro 2 bagi balik semua barang-barang yang custom kepada Zik. Dan untuk simpan dan untuk apa Zik nak buat lepas ni, terserah pada Zik lah. Jadi bagusnya Pro 2 adalah dia simpan balik barang-barang custom yang korang telah buat. Dekat tempat driver ni, korang boleh tengok nampak door trim, door trim yang barulah. Okey, jadi bonet ni tak ada apa-apa, okey semuanya, tak ada masalah apa-apa. Bateri pun Pro 2 telah buat balik bateri dekat belakang. Jadi yang susahkan sikit untuk kerja Pro 2 ni adalah dia nak kena buat balik macam apa yang Zik dah custom lah. Jadi contohnya macam ni, ini adalah baru, tiba-tiba warna putih kat sini. Sebabnya benda ni efek, masa accident, benda ni patah, jadi dia pasang yang baru. Itu adalah di bahagian interior lah untuk kalau korang nak tahu. Dan Zik terlupa lagi satu benda yang paling penting adalah di bahagian exterior, adalah di bahagian suspension. Zik terlupa pula nak cakap benda tu. Sorry guys. Okay, untuk di suspension belakang ni, kat sini sebenarnya dah bengkok lah. Jadi bila dah bengkok dekat sini, axle dah bengkok, cross member suspension pun dah tak boleh nak pakai. So Pro 2 kena buat balik semua baru, tukar cross member suspension, tukar balik axle, lepas tu kena masuk balik caliper wheel ni. Ini adalah satu cabaran yang Pro 2 kena hadapi lah untuk masukkan balik, sebabnya diorang selalu semua pasang dekat belakang ni pakai brake drum. Tapi Zik dah pakai, dah modify iaitu caliper wheel. So dia akan cuba balik masuk yang ni. Jadi alhamdulillah caliper wheel ni tak ada apa-apa efek.
Lepas tu dekat bahagian adjustable pun tak ada apa-apa efek. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Dan dekat rim ni, kalau korang tengok, rim pun nak kena repair rim ni lah. Sebabnya kat sini ada bengkuk sikit. Lepas tu kat sini ada kesan. Jadi yang ini dia nak kena repair balik lah. Anjas ya. Jadi Auk, apa yang kau rasa bila dah tengok kereta macam ni? Okay, first kali aku cerita dulu lah. Sebenarnya aku masa mula-mula Z kena tu, aku sedih. Tapi time tu aku kat JB lah, aku ada urusan kerja. So aku ber-call dengan Zik je, tak dapat jumpa. Tu aku rasa bersalah lah sebenarnya. Sebab Zik ni sebenarnya, aku anggap dah macam abang lah sebenarnya. So ada juga yang cakap, kenapa jarang buat konten dengan Zik? Adakah korang dah bergaduh ataupun lost contact? Sebenarnya kita tak ada lost contact. Still ada, lepak. Yeah. Cumanya sebab saya bagi Zik untuk recover balik, bagi dia pulih balik lah dalam situasi yang dia telah lalui. Okay, so sekarang ni kita tengok kereta Zik. Apa yang saya nak cakap adalah, tak apa Zik, walaupun Zik tak dapat apa yang masa mula-mula Zik set up, lepas tu terjadi insiden, tak apa, yang penting kereta dah okay balik. Itu betul. Dia daripada dah boleh jalan balik, dah boleh jalan balik, itu penting. Sebab modified lain apa semua tu tak apa, it's okay, jangan kacau. So apa-apa pun, tahniah Zik. Saya ucapkan alhamdulillah, saya happy sebenarnya. Saya bukan sedih ke saya apa, saya happy sebab kita sama-sama dapat buat YouTube balik, dapat Convoy balik. Lepas ni tolonglah ajar saya bawa dua tu macam ni. Zik laju geng. Okey. Zik kalau dah accident ni kan, dia ada rasa trauma tu sekali. Siapa yang tak rasa trauma? Lagi-lagi bila nak keluar simpang tu dia rasa macam yalah. Tak apa, insyaAllah. Tengok berapa banyak kali lah. Tak tahu berapa banyak kali lah. Okay. Jadi, lepas tu, ni apa benda ni? Saya tak, bila masa dia tukar? Ni. Sebelum ni bukan hati kedua. Ini nantikan episod yang seterusnya. Okay guys, jadi itulah. Zik nak ceritakan kepada korang. Zik rasa Zik akan buat balik comeback untuk kereta ni. Tetapi korang jangan risau. Akan ada banyak sangat episod daripada permulaan ni. Ini kira macam Zik permulaan untuk Zik buat balik kereta Zik untuk menjadi yang lebih baik. Bukannya keadaan asal warna hijau, tapi yang lebih baik. Jadi korang kena tunggukan. Memang dia akan pulun kau-kau untuk korang saja guys dekat sini. Dan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang bagi semangat kepada Zik. Zik memang ucapkan terima kasih. Lepas tu macam contohnya Ao, influencer lain banyak, Fendi, Hakim, ada apa ni, Syih Sonic lah. Lepas tu ada member Zik kat sini, Zuki, dia pun banyak tolong Zik. Lepas tu ada Hadi dan macam-macam lah, macam-macam member lah. Memang dekat IG pun supporter, fans, yang geng-geng Zik semua dalam tu memang dah bagi semangat kali. Jadi Zik takkan patah semangat. Terima kasih kepada korang yang bagikan kembalikan balik semangat Zik. Dan tunggu episod yang seterusnya untuk Zik ceritakan projek modify yang terbaru untuk Myvi MG3 Hub. Kejap ni saya berterima kasih sangat-sangat sebabnya settlekan kereta saya. Rasanya dah 5 bulan dah dekat sini, memang lama. So Encik Hafiz pun melayan saya semua sebab kereta ni pun banyak custom dan macam-macam. Dan memang saya berterima kasih sangat dengan Encik Hafiz. Memang perdua body MP Polda Kepung memang terbaik. Semua apa yang dia buat memang cun. Kita follow je. Kita buat kita mana ketika semua memang kita bagi terbaik lah. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kena isi minyak kan ni. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.